Assalamualaikum Mutiahi, apa kabar? Semoga semua selalu dalam keadaan baik-baik saja ya. Nah, untuk malam ini, untuk video kali ini, aku sama Muhammad, karena ini malam hari ya, kita mau datang ke pesta pertunangan saudara kita. Jadi ini adalah keponakannya Muhammad yang mengadakan pesta pertunangan. Nah, kita mau tunjukin ke kalian gimana pesta pertunangan yang biasanya diadakan sama orang-orang di sini. Ikutin terus video kita ya. Yuk, mari. Tiahi. Nah, sekarang aku sama Muhammad kita udah perjalanan menuju ke tempat acara pertunangannya. Ini kita naik taksi ke sana mungkin sekitar 10 sampai 15 menit ya. Nah, sambil aku ajak lihat suasana kota Port Said di Mesir. Ya, seperti inilah kota Port Said di Mesir. Wah, malam ini ada gerimis. Jadi kalau di sini tuh orang seneng banget kalau misalnya ada hujan, karena emang intensitas hujan di sini tuh nggak seperti di Indonesia ya. Jadi jarang, sekalinya ada juga nggak akan yang sangat deras gitu. Kayaknya susah. Jadi kalau udah musim dingin terus ada hujan kayak gini tuh kayaknya wah hujan gitu. Rasanya seneng banget orang-orang di sini. Nah, ini kita masih di perjalanan ya, sambil lihat suasana kota. Ya, beginilah suasana kota Port Said, Mesir. Ini pertama kalinya sih buat aku datang ke kayak perayaan atau pesta pertunangan gitu. Jadi aku juga belum tahu akan seperti apa pesta pertunangan di Mesir ini. Penasaran banget. Yuk, ikuti terus ya video aku sama Muhammad. Masih lanjut terus di perjalanan. Lumayan agak jauh, tapi ya gak jauh-jauh banget sih, normal. Di sini rumahnya kayak gini ya, kayak yang udah pernah dijelasin. Jadi bawah itu biasanya buat toko-toko, lantai dasarnya buat toko-toko, atasnya buat tempat tinggal kayak gitu. Jarang di sini yang kayak punya rumah satu-satu kayak di Indonesia. Rata-rata yang punya satu-satu gitu agak di pinggiran, itu biasanya kayak petani gitu. Tapi kalau untuk di kotanya sendiri mostly kebanyakan seperti ini. Nah, ini udah bentar lagi kita akan sampai di tempatnya ya. Nanti aku langsung liatin suasana di dalam aja ya. Mari. Aku udah sampai sama beberapa saudara di sini. Ternyata yang punya acara belum hadir dan tamunya belum banyak sih. Kita masih nunggu ya, ini kita masih nunggu. A few moments later. Ini yang merayakan pertunangan sudah hadir. Tadi aku nggak sempat video pas masuknya sih. Jadi ini pas masuk langsung apa ya, dansa mungkinnya dibilangnya ya. Kalau di sini seperti itu. Jadi kayak ruangannya di tengahnya tuh ada semacam dance floor gitu, dan orang-orang juga ikut maju ke depan, dan ya kita menari bersama. Ini belum duduk loh ya. Jadi datang langsung
Jadi di sini dansa kayak gini ya, menari ya bareng-bareng sih sama keluarga, temen-temen semuanya. Ini baru datang langsung nari ya. Sebenarnya ada musiknya, cuman aku harus off di sini karena masuk copyright, jadi takutnya masuk copyright. Jadi ini aku off ya, dan maaf banget nggak bisa dengerin gimana lagu-lagu di sini atau musik di sini karena ya itu tadi copyright itu. Ya pokoknya setelah masuk langsung dansa nari bareng keluarga, bareng temen gitu, dan itu cukup lama ya. Ya kita saksikan aja, kalau aku sih nggak ikut nari sih, cuman melihat saja. Sekarang dansanya lagi istirahat nih, dansanya udah selesai, lagi istirahat. Ya itu bisa dilihat ya, masih berkumpul di tengah gitu. Nah selanjutnya tekar cincin. Ini yang di samping kanan kiri ini orang tua ya, keluarga pokoknya, disaksikan sama keluarga. Tekar cincin. Nah selanjutnya ini ada potong kue. Ini juga pertama kali aku baru tahu nih ada potong kue. Dan maaf sekali lagi nggak ada musiknya ya. Sebenarnya ada musiknya, cuman kita nggak bisa, aku nggak bisa masukin karena copyright. Nah ini setelah ini potong kue. Acara intinya sudah selesai, ini tinggal ya duduk-duduk sama keluarga gitu. Ini kita lagi ngobrol-ngobrol, kurang lebih ya begitulah acara pertunangan di sini. Terima kasih yang sudah nonton video ya, semoga bisa memberi gambaran bagaimana pertunangan di sini di Mesir. Terima kasih. Assalamualaikum.